kemudian di PSIRA muncul sebagai Osasa seperti yang dulu. Seperti apa perasaan Osas bermain dari PSIRA? Ya, saya senang sekali kembali percaya sama coach, apalagi coach Edu. Saya senang bisa kembali ke seperti saya dulu dan enak. Oke. Nah, saat masuk di PSIRA kan semua pemain harus menyesuaikan diri dengan pemain-pemain yang lain, dengan pelatih yang baru. Nah, seperti apa ketika itu Osas bergabung? Ya, enak karena kita semua pengen mau kerja sama, tidak ada yang namanya bintang di sini, dan kita pengen mau itu bahwasanya ya kerja keras dari bintang di Bali dan lain-lain. Oke, kalau di klub-klub sebelumnya kan Osas merasakan sedikit tidak nyaman, ya kan? Kemudian pindahlah di PSIRA. Suasana tim saat itu seperti apa, Osas? Ya bukan, kalau klub lain bukan gak nyaman. Sebetulnya ya cuma ya namanya ya sepak bola kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau PSIRA ini ya itu ya suasana cukup baik dan kita respect kepada pelatih karena dia seperti aja yang bisa kontrol dalam semua aspek main apapun pasti ini yang paling bisa. Oke, ketika masuk Osas pasti banyak pemain di posisi yang sama. Kemudian seperti apa Osas bersaing dengan teman-teman yang lain? Kalau band saya posisi apapun nggak masalah. Ya pasti hati senang dan ya. Gitu. Iya Pak, nggak apa-apa. Sas, kemudian ini kan klub di bawah institusi TNI, yeah. Kemudian bergabung dengan klub lokal di sini. Nah, seperti dari pengamatan kacamata Osa sendiri, setelah bergabung itu seperti apa sih klub? Bagi kita seperti klub. Yang penting profesional itu aja, profesional dan manajemen sofa sudut semua aspek dan profesi jadi maupun bermain di mana atau bagaimana klubnya berdiri ya penting profesional. Sebenarnya setiap pemain kan setiap memasuki klub baru ingin bermain lebih banyak, jam terbangnya lebih banyak gitu. Osas, yang Osas cari sebenarnya apa? Misalnya dibayar tinggi atau bermain lebih banyak? Saya bermain lebih banyak, kenapa juga saya disini? Karena sebenarnya kemarin lebih justru ada klub yang lebih nama saya lebih tinggi daripada ini. Jadi saya karena ingin bermain bola, bukan soal uang, adalah yang pertama dengan mau main, karena ini profesi saya. Setelah ini sudah 10 pekan bertanding, Osas. Target Osas sendiri bersama PSIRA ke depan seperti apa? Target saya pribadi, semoga saya bisa bawa tim ini juara tahun ini. Dan target kedua saya, semoga saya bisa jadi top scorer tahun ini. Osas kan di PSIRA kan ada beberapa pemain asing yang baru. Sebenarnya Osas dulu disebut pemain asing juga yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Seperti apa sih menurut Osas menjadi naturalisasi atau tetap apa pemain asing lebih nyaman di klub seperti apa? Ya mau jadi pemain asing atau luka justru saya senang bisa menjadi Indonesia. Itu salah satu bangga saya tahun ini dan untuk pemain asing yang lain-lainnya kita di sini pemain asingnya cukup baik dan cepat adaptasi. Saya juga merasa dulu seperti mana saya juga di sini bagaimana caranya bisa bantu mereka, bagaimana dia juga lebih nyaman lagi, lebih baik lagi, lebih bahkan kita senang sama apa tempat yang baik dan bantu satu dan lain. Klub kat dulu. Pertama saat bermain ketemu lawan lebih baik disikut apa di tackle? Di tackle. Alasannya apa? Karena kalau di tackle kemungkinan aku paling jatuh, tapi kalau disikut kadang-kadang mungkin bahaya di bagian yang tidak baik.
Kedua, kartu merah atau duduk di bangku cadangan? Duduk bangku cadangan. Kenapa memilih itu? Ya, karena kartu merah tidak enak. Kalau duduk di bangku cadangan pasti ada harapan. Kalau kartu merah merugikan teman-teman yang lain. Ketiga, jika diejek lawan, kamu diam atau ejek balik? Saya sebenarnya ketika ejek karena saya sudah pukul di sini. Cuek. Keempat, tim mana yang paling kamu nggak suka? Maksudnya? Tim yang paling kamu nggak suka? Tim paling saya nggak suka. Kenapa semua suka? Karena ya semua okey. Ya karena terserah apa ni memang yang masih okey, pelatih pada okey, asyik okey. Ini kamu bohong. Kamu di sini kamu bohong. Kelima, kalau libur main game, nongkrong di mall, atau ke pantai, atau dugem? kalau saya libur, saya suka ke pantai. Kamu bohong. Kamu bohong. Enam, sebagai pemain depan, pemain yang paling susah Anda lewati? Yang paling susah kamu lewati? Pemain di Indonesia. Yang paling susah saya lewati, yang kita bilang Hamka. Kenapa Hamka? Karena dia pinta ambil posisi yang benar dan ya kita cukup kita untuk bisa koordinasi. Saya pikir kamu bilang Oka John. Itu gampang lewat ya. Oke, pemain idola kamu di Indonesia? Bapak Pamungkas. Bapak Pamungkas. Masih aja Bapak Pamungkas, sudah tua. Masih aja. Dari dulu memang. Bapak Pamungkas. Oke. Tim favorit yang pernah kamu bela? Tim favorit yang saya, ya sebenarnya Persija karena itu deh, karena di dulu memang pengen mau bela Persija di dulu. Kebetulan kemarin bisa sempat itu sampai bisa juara juga ya, salah satu. Sembilan, kamu lebih enjoy bermain sepak bola di Nigeria, Malaysia, atau Indonesia? Kalau lebih enjoy Indonesia. Indonesia, kenapa? Karena suasananya, atmosfernya luar biasa. 10, makanan Indonesia yang paling kamu suka? Nasi Padang. Kenapa nasi Padang? Karena banyak opsi yang bisa dipilih. Kan ada warteg. Nasi Padang tetap. Nasi Padang. Oke, 11, pemain PS Tira yang kamu anggap paling lucu? Ya paling lucu. Apa namanya? Mana hati? Mana hati lestusan? Mana hati lestusan? Kenapa dia lucu? Karena aku nggak tahu. Aku sama dia itu seperti kataran gitu. Jadi orangnya anak yang saya dia lucu. Oke. Kamu sebut 3 kata tentang Coach RD. Baik, rendah hati, dan seperti ayah. Rendah hati 2, seperti ayah 4-5 kata itu. Apa? 5 kata itu. Kok jadi 5? Baik, rendah hati. Rendah hati. Yang apa? Profesional. Profesional. Nah. Oke.
musik yang kamu suka. Musik. Hey. Musik yang mana gitu? Musik bebas, kamu suka R&B, dangdut. Kalau aku suka R&B. Boleh nyanyikan satu lagu? Coba satu lagu aja. Ya. Sambil goyangkan badan. Oh iya, gue mau gue ya. Iya, boleh. Oke. Aku nyanyikan yang Ekor. Ya. Ya, itu aku boleh. Oke. 14 lagu Indonesia yang kamu tahu. Lagu? Ya, Indonesia. Apa ya? Banyak sih. Tapi cuma satu-satu saya suka itu lagu tua. Lagu apa? Lagu tua. Lagu tua? Iya. Yang seperti apa tuh? Itu seperti... apa? Epikade. Coba kamu nyanyi. Coba satu lagu, kamu nyanyi. Seperti The Message. Iya, The Massive. Iya, Rian. Iya, anda masih. Iya. Nah, coba nyanyikan satu. Apa? Yang mana? Ebit Gade. Yang kawan coba dengar apa jawabnya. Ya, gitu. Ketika. Oke, 15. Oke. Kamu pilih. Cewek rambut panjang atau pendek? Saya kalau saya nggak ada urusan dengan rambut, yang penting baik hati dan bisa pahami hatinya. Oke. Top. Kamu itu. Oke. Terakhir. Artis cewek Indonesia yang menurut kamu paling seksi? Yang paling seksi banyak ya seksi 1, 2, 3 mungkin bisa. Salah satu saya belum tahu nama-nama itu ya, kalau laki-laki saya tahu sih. Iya, karena yang paling suka sih ya macam laki-laki, saya suka macam orang seperti Raffi. Tapi kalau perempuan jarang saya tahu nama. Oke. Tahu rasa aja. Oke, sip.